Hey guys, pernah tak ada satu time korang kena buat decision yang decision tu either way ada keburukan, ada kebaikan. So korang tak tahu. Ibarat pepatah Melayu, nak ditelan mati mak, nak diluah mati bapa. So I did some research, not so deep research. Aku pun pala tahu kan. Saya jumpa satu eksperimen ni, dia developed by Philippa Food pada tahun 1967 and then dia adapt oleh Judith Jarvis Thompson pada tahun 1985. Dia punya eksperimen ni nama dia The Trolley's Problem. Okay, Trolley's Problem ni apa? Dia ada banyak situasi. So the first situation is ada satu kereta api and then kereta api tu bergerak laju, dia punya brake rosak. So dekat landasan kereta api tu, okay, kita panggil landasan A lah. Landasan A tu ada seorang pekerja yang tengah buat kerja and then korang ada satu macam lever, macam switch lah untuk ubah landasan kereta api tu ke landasan B. Landasan B tu tak ada orang, so korang nak tekan switch tu ke tak? So on experiment tu 100% akan tekan lah switch tu sebab nak selamatkan seorang dekat landasan A tu kan. Tapi kalau korang tak tekan tu, situasi yang kedua pula, macam tadi seorang and tak ada orang kan. Landasan A ada 5 orang pekerja, dekat landasan B ada seorang pekerja. So korang nak tekan switch tu ke tak? Kalau korang tekan, korang akan bunuh seorang tapi selamatkan 5 orang. Kalau korang tak tekan, korang akan bunuh 5 orang tapi selamatkan seorang. And based on experiment tu, hampir 90% orang akan tekan lah. Sebab yelah, 5 life is bigger than 1 life kan. So situasi yang ketiga pula, dekat landasan tu ada jambatan. So korang dekat atas jambatan tu dengan ada seorang orang yang berbadan besar tau. No hard feelings. Kalau korang tolak orang yang berbadan besar tu, dia akan stopkan kereta api tu and selamatkan 5 orang. Sama, bunuh seorang selamatkan 5 ataupun bunuh 5 selamatkan seorang. So korang nak tolak ke tak? Tapi yang menariknya dekat situasi ketiga ni, tadi 90% kan, so dia drop terus dalam 20-10% je yang nak tolak. Sebab diorang kata kalau korang tolak tu, dia macam feel personal, macam korang nak bunuh orang tu kan. Macam kalau korang tukar lever tu, korang tekan switch tu, macam apa nak jadi lah, dia lah. Kalau dia sempat elak, sempat lah. Kalau tak sempat, situasi yang keempat lebih kurang macam situasi yang kedua. Macam tadi 5 orang and seorang kan, landasan A 5 orang, landasan B seorang. Tapi kalau landasan yang seorang tu kenalan rapat korang, macam adik-beradik, your lover ke, would you kill that one person to save 5? And then ada satu time ni, ada seorang philosopher, so dia tanya anak dia, nak bunuh 5 orang ke nak bunuh seorang? Kanak-kanak kan, budak-budak, diorang ni hati diorang bersih. So diorang cakap diorang takkan tekan atau tak tekan switch tu lah. Instead diorang akan pergi depan train tu and bunuh diri diorang untuk selamatkan 6 orang tu. Macam go in then, let the train kill me so it won't kill them. You would give up your own life to protect them? Yeah. Wow. Kalau situasi kedua tu, orang akan buat keputusan yang paling rational lah. So dia akan bunuh seorang. Ibaratkan yang 6-6 orang tu kita tak kenal, 5 orang tu kita stranger, seorang tu pun stranger. So kita akan buat keputusan yang paling rational untuk diri kita, bunuh seorang lah, nak selamatkan 5. 5 nyawa lagi banyak kan. Tapi kalau salah seorang tu orang yang kita kenal, orang kita sayang, so kita akan selitkan keputusan tu based on our emotion. Walaupun kita tahu sebenarnya keputusan tu is not the best for us, it's not the best in a rational way, tapi kita akan masukkan nilai emotion dekat dalam keputusan kita tu. Orang yang nak tekan switch tu mestilah dia akan pressure kan. Tapi let's take it this way lah, instead of korang fikir I just kill 1%, apa kata korang fikir I just save 5%. Kalau kita tak usik the switch tu, kita macam tak tekan switch tu, kereta api tu akan langgar 5 orang tu je. So macam it's not a problem pun. Tapi knowing the fact that korang boleh tekan, so in the end korang still akan rasa bersalah tu. In a way, decision korang mesti akan ada baik and ada buruknya kan.